kira-kira apa makna dari kehadiran Prabowo nanti setelah dibuka oleh Jokowi dan sekarang ditutup oleh Prabowo, dan kemarin juga sempat datang juga Bapak Anies nih. Mungkin bisa dijelaskan di sini. Gini, tema ini kan temanya sinergi membangun bangsa. Oke. Jadi kita, Pak Surya di pidato pembukanya sudah menyatakan kita akan mendukung pemerintahan yang baru, kita akan bersama pemerintahan yang baru untuk mensukseskan seluruh visi, seluruh misi, seluruh program-program pembangunan ke depan, karena posisi itu akan sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan lain-lain, sehingga capaian-capaian atau peningkatan-peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat bisa kita lihat dengan dukungan-dukungan itu. Jadi, ini bagian dari proses bagaimana Nasdem ikut serta dalam mendukung sepenuhnya apapun apa yang akan dikerjakan oleh pemerintahan berikutnya untuk kesejahteraan masyarakat.